Halo guys, video kali ini tentang shaman. Jadi kita tahu di sini yang menjadi esnya dari shaman adalah enigma. Tuh, kita tahu kalau shaman ini adalah kalau misalnya shaman ini diserang oleh musuh, yang nyerang shaman itu bakalan punya kesempatan untuk berubah menjadi ayam dan bakalan melompat sebanyak 4 kotak. Nah, di update terbaru ini shaman udah dikecilin, jadi nggak harus 3. Sekarang cuma 2 doang, jadi kalian terserah antara 3 orang ini, si Enigma, si Shadow Shaman, atau si Aquawarden. Karena Disruptor udah berubah, pindah, udah dibuang shamannya. Nah, terus juga shaman sekarang udah dikecilin, nggak lagi 17%, jadi sekarang cuma 10%. Masalahnya, pada saat kita dapat Enigma, dan S-nya shaman keluar itu, efek dari shaman yang mengubah ayam tadi itu berubah menjadi ke seluruh teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, gue contohin. Pada saat kita dapat si Enigma dan kita lihat orang yang menyerang bukan hanya sama tapi semua tim itu bakalan punya kesempatan untuk berubah menjadi ayam. Jadi kita lihat guys. Nih, ada si Puch di depan. Tuh, jadi ayam guys. Nggak harus nyerang si Shaman sekarang. Dan ini menurut gue gila embo banget guys. Ini menurut gue OP banget. Nggak waras ini. Asli bener nggak waras. Pada saat kita udah dapat entah Aquarden atau siapapun, pokoknya intinya dapat 2 orang ini, yang penting dapat satu enigma, dan itu bakalan bikin satu tim kita itu susah banget untuk diserang. Dan itu asli GG banget. GG banget. Kita lihat lagi. Nih. Yang nyerang 2 orang ini bakalan bisa berubah menjadi ayam, gak harus cuma si shaman. Shamannya sekarang tinggal duduk manis doang di belakang. Jadi ayam itu ini loh guys. Kalau di dalam Dota yang namanya jadi ayam itu bakalan menghilangkan semua status positif mereka. Semua status positif apapun itu bentuknya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu musuh yang keras, kalau udah berubah jadi ayam, itu kerasnya hilang, armornya hilang, magic resistance-nya juga hilang, dan itu benar-benar bikin build ini serem. Gue yakin banyak banget yang bakalan bikin build shaman dengan syarat dapat enigma. Nih. Extend the effect of the shaman alliance to your entire army. Jadi efek shaman itu dikasih ke seluruhnya, dan itu bakalan bikin shaman benar-benar jadi rebutan dan primadona. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang tadi di awal, semua yang keras bakalan jadi lembut kalau udah jadi ayam. Dan ini bagus banget buat nge-counter para kenaik. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka dislike aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.